bisa dikendalikan. Lagi ambil statement Kapolres. Kemudian dievakuasi yang selamat, maka dilakukan olah TKP. Olah TKP mulai pagi ini. Pada saat evakuasi dan pertolongan korban, ditemukan ada yang meninggal dunia dan ada yang luka. Yang luka segera kita lakukan perawatan di dua rumah sakit, di Rumah Sakit Citanala dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tangerang. Yang meninggal dunia juga demikian. Adapun jumlah yang meninggal dunia sebanyak 41 orang. Kemudian yang luka ada 8 orang. Ada 72 orang luka ringan, itu dirawat di poliklinik Lapas Tangerang. Situasi lapas terkendali. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah melakukan penyidikan sebab terjadinya kebakaran. Tim dari Puslapor Mabes Polri, dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Satuan Reserse Polres Tangerang sekarang sedang bekerja maraton untuk mengetahui sebab kebakaran. Diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.